Halo teman-teman, hari ini aku mau buat cireng nasi ya teman-teman. Ini bahan-bahannya simple aja, sisa nasi semalam aku pakai, dan ada tepung tapioka aku pakai Emerick Rose Brand. Dan bahan-bahannya itu saya pakai daun bawang saya iris tipis-tipis, bawang putih saya pakai 4 butir, dan juga garam dan kaldu bubuk secukupnya aja teman-teman ya, simple kan. Dan ini nasinya saya haluskan, saya bikin tidak terlalu halus ya teman-teman ya, karena saya lebih suka kalau nasinya itu agak kasar. Nah, baru kita masukkan bahan-bahannya ke dalam nasi. Kita aduk-aduk sampai rata teman-teman ya. Kira-kira aja teman-teman ya, kalau sudah kira-kira halus tercampur rata, kita boleh tambahkan tepung tapioka. Kita boleh tambahkan sedikit demi sedikit, sesuaikan dengan takaran nasi masing-masing yang ada di rumah teman-teman ya. Saya tekan-tekan. Ini cireng nasi enak ya teman-teman ya, apalagi kalau pas lagi nggak ada cemilan, bikin cireng nasi udah lumayan enak lah untuk makanan keluarga, nggak usah ribet-ribet bikin cemilan di rumah. Sayang juga kalau dibuang ya teman-teman ya, sisa nasi semalam. Nanti jangan lupa tambahkan air panas ya teman-teman ya. Nah, ini sudah rata, saya masukkan air panas sedikit demi sedikit. Saya aduk lagi ya teman-teman ya. Kalau sudah kira-kira tercampur rata, kita bisa icip-icip rasanya. Kalau sudah pas, kita baru bisa goreng deh. Ya, begini aja teman-teman ya. Nah, teman-teman, pastikan minyaknya sudah panas banget ya. Jadi, cirengnya tidak lengket di wajan. Nah, ini teman-teman, kita bisa bolak-balik sampai garing ya teman-teman, sesuai selera aja. Kalau kira-kira sudah garing, kita boleh angkat ya teman-teman. Nah, ini sudah bisa teman-teman ya, saya akan angkat
dan tiriskan. Nah, begitu terus teman-teman ya, sampai adonan cirengnya habis. Nah, ini dia teman-teman, cireng nasinya sudah jadi. Saya pakai cuka pempek teman-teman ya. Mantep ya. Oke deh, kita cobain teman-teman ya. Halo teman-teman, sudah jadi. Kita coba ya teman-teman ya. Saya pakai kuah cuka ya teman-teman. Enak. Enak banget. Kalau teman-teman punya nasi yang sisa bekas dari malam, sisa jangan dibuang teman-teman ya. Bikin aja cireng, cireng, cireng nasi enak banget. Cara buatnya simple. Enak banget. Enggak bohong, enak banget. Nyak-nyak. Namanya apa? Cireng nasi. Enak banget teman-teman, enak banget. Rugi ya sampai nggak nyoba nih ya cireng nasi. Banyak. Terus nah, kita bawa cukanya. Cara bikin cukanya simple teman-teman ya. Hanya gula merah, cabai rawit, sama bawang putih saja, sama sedikit asam jawa ya. Makan ya. Mau. Mau. Mau.
Oke teman-teman, semoga semoga tipsnya bermanfaat dan kembali di next video.